Okey. Soalan lain. Soalan seterusnya, PAS melalui Ketua Penerangan iaitu Ahmad Fadli mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas usaha menyatukan keluarga saudara Nadir yang terpisah sejak 6 bulan dulu. Okay. Untuk kembali ke pangkuan beliau di Malaysia ni ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara Nadir, kalau dia sendiri pun membuat pengakuan tersebut, alhamdulillah lah. Kan? Kedua, saya pelik kan, yang mengakui antara kejayaan misi ini adalah disebabkan hubungan baik Malaysia dengan kerajaan Mesir. Maknanya dalam erti kata lain, Fadli mengiktiraf di bawah kepimpinan PMX ini kan, bahawa hubungan Malaysia dengan Mesir telah berada di tahap yang jauh lebih baik berbanding dengan dulu. Ini satu pengiktirafan kepada usaha-usaha memulihkan hubungan diplomatik yang dibuat oleh PMX, usaha-usaha menarik pelabur, investment ke dalam negara ni kan. Salah satu hasil yang nampak dengan jelas ialah hubungan Malaysia dengan Mesir ini telah berjaya berada di tahap yang membanggakan. Kalau merujuk pada kedua-dua kenyataan ini, baik kenyataan saudara Nadir dan saudara Ahmad Fadli Syari, agak-agak kita lah kerajaan Mesir akan ikut cakap Malaysia ke kalau Malaysia tidak mempunyai hubungan personal yang baik antara pemimpin dengan pemimpin di kedua-dua negara ni? Sudah pasti tidak kan. Agak-agak kita, kerajaan Mesir akan ikut cakap Malaysia ke kalau pengaruh Malaysia tak kuat dalam kesatuan negara-negara Islam ataupun negara-negara OIC? Pasti tidak akan dilayan dan mereka tidak akan mengikut kehendak Malaysia. Tapi itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, jika diikutkan. Saudara Nadir ni bukan daripada parti yang menyokong kita pun, bukan orang politik daripada parti PKR pun ataupun parti UMNO, parti yang menyokong kerajaan perpaduan, bukan kenalan rapat pun, bukan siapa-siapa pun Nadir ni. Tetapi atas ihsan, atas kasih, simpati Datuk Seri Anwar sekali lagi kalau di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis ni, dia beri bantuan, dia beri bantuan untuk air dan sebagainya. Dia, walaupun dia tahu inilah orang puak-puak yang maki hamun dia dan sebagainya, tetapi dalam isu ini dia ambil pendekatan yang sama. Dia tidak pernah berdendam, dia tidak pernah pilih warna kulit, dia tidak pernah pilih parti politik ataupun baju yang disarung oleh saudara Nadir kan. Dia membantu atas dasar ihsan, kasih dan simpati. Keluarkan keluarga si Nadir ni daripada Rafah. Jadi sebagai rakyat Malaysia kan, kita harus bersama-sama bersolidariti untuk terus membela nasib umat Islam di Palestin. Kita juga tanpa mengira fahaman politik harus berlapang dada dalam perkara ini dengan memberikan ucapan terima kasih. Gunakanlah platform media sosial tuan-tuan kan. Ucap terima kasih kepada Perdana Menteri. Asyik kena maki, dituduh HIV dan sebagainya oleh puak-puak yang gila babi ni kan. Jadi setidak-tidaknya PM ni kan, daripada orang asyik maki dia, dia buat benda baik pun orang maki dia. Setidaknya apa yang dia buat untuk keluarga saudara Nadir ni, at least appreciate lah, ucap terima kasih. Kurang-kurang ianya menjadi kata-kata semangat kepada beliau untuk meneruskan kerja-kerja baik. Ini penting ni tuan-tuan. Okey. Tok. Satu lagi Tok. Kenaan yang Ketua Penerangan PAS ni, dia tak setuju dengan KJ tu. KJ kata kalau berlaku PRK di tujuh negeri, tujuh kerusi tu yang satu lompat ni, dia kata, KJ kata PBBM boleh menang. Tapi Fadli Syari kata, dia kata kalau kerusi tu dikosongkan, UMNO boleh menang. So apa motif dia cakap macam tu tu? Bagus. Tiba-tiba bagus pula Fadli ni pasal apa? Saya rasa Fadli pun dah penat menipu kan. Biasa
benda yang tak betul je kena cakap kan. Sekarang ni dia terpaksa cakap benda betul. Dari segi realitinya, kursi-kursi yang dimenangi oleh geng-geng bersatu ni, ini semua kursi tradisi UMNO dulu. Kan? Memang betul lah, dari segi undi Melayu ni, kita tak nafikan bahawa usaha Perikatan Nasional untuk membalikkan UMNO, DAP, UMNO, UMDAP dan sebagainya sedikit sebanyak memberi kesan. Kan? Tetapi kalau dicampurkan undi yang UMNO BN dapat dengan undi yang PH dapat, kan? Sudah pastilah dari segi logik akal, nak tipu pun tak boleh. Itu yang Saudara Fadli terpaksa beritahu. Kalau nak sangat pilihan raya di 7 buah kawasan parlimen ni, kena ingat. Jangan ingat dulu Bersatu menang, lepas ni Bersatu tetap akan menang. Kalau dicampurkan undi yang Bersatu, yang BN dan juga PH dapat, kita boleh menang di banyak kursi daripada 7 ni. Kalau ikut Fadli ni, 7-7 kita menang. Kan? Jadi kena beringat sikit lah. Kan? Saya sebenarnya suka kalau ada pilihan raya ni. Betul lah. Tetapi, yalah. Bazir duit rakyat satu hal. Kan? Yang kedua, rakyat dah buat keputusan. Kalau sekali lagi berlaku pilihan raya, kemudian diletakkan pula orang yang sama bertanding, lebih baik tak payah buat pilihan raya. Betul? Adakah statement itu statement sinis tu? Sebab dalam statement dia tu, dia ada menyatakan, dia kata inilah masanya untuk UMNO bangkit, dia kata. Saya tahulah mungkin dia sinis ataupun dia nak menganjing dan sebagainya. Tetapi realiti dia, kalau kita tengok undi Pakatan Harapan kalau dicampur dengan BN, memang kita mempunyai peluang yang cerah untuk menang. Tak ada masalah. Sebab keputusan pilihan raya yang ke-15 itu jadi begitu disebabkan pecah 3. Ada yang pecah 4, ada yang pecah 5. Kan? Tapi kalau selepas ini, one by one. Satu lawan satu. Berat dia orang nak menang. Chances kita tinggi. Ya. Okey. Kita maghrib. Dah. Maghrib. Okey. Jadi saya ucap jutaan terima kasih. Sekarang kau pergi ni. Ada orang nak minta ni masuk. Kak Noh. Assalamualaikum. Ya, yeah, Kak Noh. Ni ada orang tanya apa cerita pasal Dato' Najib. Tadi kita dah bagi dah jawapan. Kak Noh, tengah memasak ke tu? Tengah dengar bunyi orang tengah goreng. Okay. Saya ucap jutaan terima kasih, minta tolong share live kita ini supaya orang faham tentang apa yang berlaku di mahkamah dalam isu Dato' Sri Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.